Assalamualaikum, kembali di Tanya Nabawi TV. Mau majelis taklim antum tayang di Nabawi TV? Ini dia caranya. Caranya kita bagi dua. Pertama itu cara teknis dan cara non-teknis. Cara teknis yaitu alat yang dipakai. Pertama yang dipakai adalah tripod, ya. Tripod pakai yang seperti ini nih. Kebetulan nggak ada mereknya, hanya ada modelnya aja, yaitu tripod 3110. Harganya berkisar di 50 ribuan. Tripod ini memang khusus untuk smartphone, jadi ada penjepitnya untuk jepit smartphone. Yang kedua, kamera. Kamera nggak perlu pakai kamera video, cukup pakai handphone atau smartphone yang udah kamu punya. Biasanya smartphone yang di harga 2 jutaan udah cukup bagus kualitas kameranya. Yang pasti harus bisa rekord 1080 Full HD dan 30 fps. Yang ketiga, mic. Nah, mikrofon. Kita rekomen pakai Boya BY-M1. Oke, mic Boya BY-M1 ini harganya tuh sekitar 150-200 ribu. Caranya tinggal colok aja ke handphone. Nah, kabelnya 6 meter nih panjang. Dipasang di baju ustadznya, di clip on kayak gini nih, di clip on terus masuknya dari dalam supaya rapi. Oke, itu alat yang kita pakai tiga. Pertama tripod, kedua smartphone, ketiga mikrofon. Nah, sekarang cara syutingnya. Posisikan kamera sampai dapat frame medium shot, yaitu kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini kayak gini nih kameranya, posisinya ustadznya di framenya seperti ini. Pastikan tingginya eye level atau sejajar dengan mata penceramah atau ustadznya. Kalau ada mic di depan ustadznya, usahain mic tersebut rendah di bawahnya atau digeser ke samping sedikit. Perhatikan juga nih di belakang dan sisi kanan kiri. Nah, ini kalau ada barang-barang, ada kabel, itu dirapikan dulu supaya framenya bagus. Lalu klik record, rekam sampai selesai. Jangan dipindah-pindah kameranya, dari awal sampai akhir tetap di posisi seperti ini. Nah, sekarang dari sisi non teknis, antum isi formulir yang ada di website Nabawi TV, yaitu nabawi.tv/daftar-majelis. Nah, di sini ada form yang harus antum isi seperti nama majelis, nama ustadz atau narasumbernya, pembahasannya apa aja atau apa yang dibahas di majelis taklim tersebut. Lalu alamat, waktu majelis dilaksanakan, alamat website dari majelis kalau ada, alamat Facebook, YouTube, Instagram, semua dicantumin di sini. Dan selanjutnya contoh video. Jadi setelah antum shoot majelis tersebut, diupload ke Facebook atau YouTube, lalu di paste linknya di sini. Jadi linknya ditaruh di sini, cukup linknya aja, nggak usah videonya. Masukkan nama, nomor telepon, dan email penanggung jawab majelis. Lalu baca persyaratannya, klik setuju, lalu klik kirim. Kalau majelis antum sudah kami seleksi dan bisa tayang di Nabawi TV, maka akan kami hubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-4557-7775. Oke, cukup itu aja. Kita tunggu video antum semua untuk dimasuk di dalam program majelis Nabawi TV. Kalau ada pertanyaan lain, bisa follow di @tanyanabawitv di Instagramnya, di @tanyanabawitv, di direct message ke situ, atau melalui WhatsApp di nomor yang tadi, bisa bertanya masalah apapun yang insya Allah akan kita jawab melalui program Tanya Nabawi TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.